Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Halo guys, Sampurasun Kasadayana, Wilujeng Siang, Selamat Sore, Welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi dengan saya, Neng Empi. Oke guys, kali ini aku mau, mau ngedemonstrasi, ya, mendemonstrasi. Oke, jadi kemarin itu aku sudah review sabun pemutih badan dari Thailand ya guys ya. Jadi mereknya itu adalah Pure Soap by Jelly ya. Sekarang aku mau kasih tunjuk ke kalian bagaimana cara penggunaan atau cara menggunakan sabun ini ya guys ya. Baik, kemarin aku sudah review ya guys ya tentang sabun Pure Soap ini yang original tentunya. Baik, jadi aku mau review ulang. Jadi sabun ini, sabun pemutih badan dari Thailand, namanya Pure Soap by Jellies. Jadi ini baru ya. Ini namanya Pure Face Mask Power Soap. Jadi ini untuk muka. Dan ini 7-in-1. Kenapa 7-in-1? Karena ada 7 atau 7 ingredients atau komposisi yang memang diformulasikan menjadi satu untuk menjadikan kulit kita tampak lebih cerah dan lebih lembut lagi ya guys ya. Jadi aku mau review ulang bahan-bahannya itu adalah ada ekstrak Norwich Hazel, ada tea tree oil, ada aloe vera, ada honey, ada ginseng, ada lemon, dan yang ketujuh adalah glutathione-nya ya guys ya. Jadi ini kemasannya lucu banget, warnanya kuning karena memang di sini kan ada madu dan ada juga lemon ya. Jadi aku kemarin sudah review ya guys. Sekarang aku mau kasih tunjuk ke kalian gimana sih cara penggunaan sabun ini. Jadi ini sabunnya, kita buka aja seperti ini. Terus masukkan ke sarungnya. Nah, seperti ini ya. Terus ditutup. Udah gitu, kita masukkan ke air atau beri air sedikit aja guys ya. Tunggu, aku mau ambil dulu baskom. Oke guys, jadi aku di sini punya air bersih dalam baskom. Jadi kita langsung aja demonstrasikan gimana sih caranya untuk pakai si Pure Soap face mask ini. Jadi kita ancumin aja dulu sekali. Nah, seperti ini ya. Terus udah gitu, tunggu aku simpan dulu. A few moments later. Setelah diancumin, tinggal kita gosok-gosok sampai berbusa. Gitu, kita gosok-gosok-gosok sampai busanya keluar seperti ini. Tuh. Wanginya benar-benar wangi banget ini. Aduh, wanginya semerbak, sangat-sangat seger banget ya. Nah, udah gitu aku mau ambil si busa-busanya yang ada di sarung ini. Udah gitu simpen dulu. Nah, udah gitu ini si busanya baru kita aplikasikan ke muka kita seperti ini. Oh ya, sebelum kita mengaplikasikan si sabun ini, si busa sabun ini ke muka atau ke wajah kita itu udah harus dicuci dulu ya sebelumnya. Karena aku ini tadi sebelum take video aku sudah cuci ya guys. Nah, jadi aku akan aplikasikan ke seluruh wajah. Ini jangan dikira busanya yang aku tadi apuk-apukan itu sedikit, tapi ini ketika kita oleskan ke wajah atau ke muka kita, ini jadinya seperti masker ya guys ya. Tuh, jadi si busa-busanya ini jadi masker. Nah, oh ya, hindari daerah area mata ya guys, karena aku emang basicnya apa ya, pengen kena mata karena aku takut belang, jadi jangan ditiru. Sebaiknya si area mata itu dihindari ya. Kalau aku di sini bandel aja guys. Nah, ini tuh wanginya bener-bener adem banget.
Nah, aku juga akan memakaikan si busa. Ini busanya nggak habis-habis ya guys ya, tuh masih ada. Jadi kelihatannya aja gitu. Busanya dikit pas aku wall itu tadi, padahal ini banyak banget. Nah, seperti ini. Ini busanya masih banyak di tangan. Aku mau aplikasikan ke leher biar nggak belang. Nah, terus selebihnya aku mau aplikasikan ke tangan aja biar tangan aku agak rada bersih gitu ya guys ya. Nah, setelah itu, setelah ini kita diamin aja dulu sekitar 6 menit atau 10 menit atau 15 menit lah ya, sampai si busanya ini berkurang gitu ya guys ya. Nah, sambil kita menunggu ini kering atau meresap ke wajah, aku mau kasih tips atau ya trik untuk kalian bisa lakukan di rumah. Jadi seperti ini kan, ini ada gantungannya. Ini sekali-kali kamu jangan simpan di tempat sabun itu ya, yang tempat sabun kotak itu, dan jangan pernah disimpan dekat air gitu, dekat bak mandi gitu ya guys. Karena apa? Karena si jelly ini gampang banget mencairnya gitu. Karena memang ini kan jelly gitu, jadi cepet banget melelehnya. Jadi menurut aku sih, kalian bisa gantungin ini kayak di temboknya kamar mandi yang memang tidak dijangkau oleh air gitu, tidak kecepretan air ya guys ya. Atau juga bisa juga kamu potong-potong ini si sabunnya. Misalkan kamu mau pakai tinggal ambil aja. Jadi ini si sabunnya ini bisa dipotong, misalkan potong 2 dulu, terus potong 4, terus dipotong lagi, bisa bisa jadi 8 atau 12 bagian. Baru kamu setiap kali mau pakai muka, kamu ambil satu-satu gitu ya, biar apa? Biar awet. Satu biar awet, keduanya biar nggak cepet meleleh gitu ya guys. Nah, wangi banget guys. Oke, sekarang aku mau tunggu aja ini sampai meresap ya guys ya. Jadi tunggu, jangan kemana-mana. Oke. Oke guys, jadi ini setelah 10 menit ya guys ya. Jadi setelah 10 menit agak mulai meresap ya guys ya, dikit. Jadi kamu bisa mempertambah lagi jamnya, bisa jadi 15 menit atau sampai 30 menit ya guys ya, sampai si apa sabunnya benar-benar meresap. Nah, kalau aku mungkin akan stop aja di 10 menit dan aku akan bilas ya guys ya. So, aku mau bilas dulu, oke? Okay? Okay, guys, sekarang aku mau bilas dulu ya. Bilasnya di sini aja gitu. Pakai apa? Pakai baskom. Oke. Aduh, ini aku basah semua, guys. Harusnya pakai baskomnya yang agak besaran. Aduh, aku mandi nih. Oke. Sudah. Baru kita keringkan. Kita simpan dulu. Jadi, guys, ini pemakaian 10 menit ya. Dan hasilnya aku ngerasa aku seger banget. Terus kalau aku pegang ini kayak kenyal-kenyal gitu, dan aku merasa kulit wajah aku bener-bener bersih dan wangi tentunya. Terus kinclong tuh, lihat guys. Jadi kalau misalkan aku ngaca, ini kelihatan banget guys, di kaca tuh kinclong. Mungkin ini efek dari ada tea tree oilnya juga ya guys ya. Nah, abis ini tinggal pakai pelembab aja gitu. Wangi banget guys, aku suka banget tuh.
Jadi muka aku jadi glowing gitu, guys. So pokoknya buat kalian jangan takut, karena ini worth it banget. Ini sabun pembersih muka atau face mask yang bener-bener ampuh untuk bikin kulit kita kinclong, ya guys ya. Dan aku sangat merekomendasikan sabun ini ke kalian, ya guys ya. Jadi kalian harus coba di rumah, oke? Okay, guys, thank you so much buat semuanya yang udah nonton video aku kali ini. Jadi, jika kamu suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ke channelnya Neng Ti. Jangan lupa ditekan tombol loncengnya juga ya. Hatur nuhun kasadayana. I'll see you on my next video. Bye! Aduh, guys. Kulit aku jadi kayak kereng gitu, guys. Aku suka. I love you, pure mask. Bye!